Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak 51 yang berbahagia. Hari ini kita masih lanjut ya pembelajaran daring kita. Jadi untuk hari ini kita ke tema 3 SD1 pembelajaran kedua. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ya. Yang buku tema 3 silakan dibuka halaman 12. Nah, tentang iklan. Nah, saya mau mendengar dari satu dulu. Ada yang tahu contoh iklan? Contoh iklan? Oke, banyak sekali contoh iklan ya. Contoh iklan, iklan layanan masyarakat, apalagi iklan perniagaan, apalagi ada yang bisa sebutkan satu aja? Yang di buku itu halaman 12, ada kan di buku itu contoh iklan apa? Kesehatan. Jadi iklan itu harus tampil yang menarik ya. Mudah dipahami, mudah dibaca. Kosakatanya juga harus jelas. Maksud dan tujuannya untuk halayak ramai juga jelas. Jadi iklannya dapat diterima oleh masyarakat luas. Itu dulu ya iklan. Ada yang bertanya tentang iklan? Suhail, dengar Bapak Suhail. Yang sering di pinggir jalan ya, sering lihat iklan kan Suhail? Contoh iklan Suhail. Oke, untuk iklan kayaknya tidak ada masalah ya. Untuk sekarang halaman 14 tentang pencernaan manusia. Ada yang tahu kegunaan sistem pencernaan yang paling atas? Gambar yang paling atas. Nah, mulai dari mulut, ke rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Saya ingin satu perwakilan kelas 51 pencernaan kita atau sistem pencernaan manusia. Holly Gisel, dengar suara Bapak. Ayo apa? Satu aja kata-katanya, saya mau dengar. Lambung apa? Mencerna makanan sudah betul. Oke, untuk selanjutnya SPDP itu ada lagu ya, ada contoh tangga nada, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor ya, mayor dan minor. Ada yang bisa membuat satu contoh ciri mayor, ciri tangga nada mayor? Oke, silakan. Oke, sudah stop. Mantap.
Alhamdulillah. Itu sesuai dengan PTS kemarin ya. Alhamdulillah nilainya juga memuaskan semua. Ya, lanjut tentang tangga nada minor. Apa satu atau dua ciri? Oke, alhamdulillah. Intinya bersedih, ya. Oke, ya betul-betul. Lanjut lagi, kembali lagi ke awal. Contoh lagu yang bertangga nada mayor. Yang senang, yang kemarin di PTS. Indonesia Raya, Halo Bandung, tuh. Hari Merdeka, tuh. Ya, oke. Ya, Pancasila, Garuda Pancasila maksudnya ya. Sudah ya, mantap ya. Oke, sudah paham, ayo sudah. Stop. Sudah paham? Sekarang contoh yang minor. Sudah alhamdulillah. Ya, gugur bunga mengheningkan cipta. Syukur alhamdulillah. Jadi himne guru, gugur bunga sudah tadi. Oke, mantap. Sudah ya. Jadi tidak ada masalah lagi untuk tangga nada mayor dan juga minor, termasuk ciri-ciri mayor dan minor, termasuk juga contoh lagu mayor dan minor. 5-1 tidak ada masalah untuk itu. Jadi dulu. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, iklan media cetak, iklan layanan masyarakat sudah kalian pahami, termasuk sistem pencernaan manusia juga. Alhamdulillah saya mendengar jawaban dari anak-anak juga tidak ada masalah, termasuk tangga nada mayor dan minor, ciri juga, ciri-cirinya juga, termasuk contoh-contoh lagunya, alhamdulillah tidak ada masalah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tugas hariannya nanti Bapak kirimkan di linknya, di link masih yang kayak biasanya di link Google Form melalui WA grup kelas, termasuk YouTube-nya juga, link YouTube-nya nanti Bapak sebarkan. Oke. Terima kasih anak-anak ya, 5-1. Semua mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan pandemi